bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أجل بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu berhubungan dengan ayat Dzul Arsyil Majid fa'alul lima yurid, yang ayat ini menunjukkan beberapa hal penting seputar akidah asma wa sifat. Apa saja di antaranya, Ahmad? Menunjukkan bahwasanya kehendak Allah dan perbuatan Allah itu mutalaziman. Semua yang Allah kehendaki mesti dilakukan, dan semua yang dilakukan mesti Allah kehendaki. Dan iradah yang dimaksud di sini iradah apa? Kauniyah. Faedah yang lainnya apa, Huzaifah? Bahwasanya Allah melakukan segala sesuatu dengan iradah dan masyiahnya. Baik, yang lainnya apa? Talha. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, mesti apa? Mesti akan Allah lakukan. Diambil dari mana? Fa'alul lima yurid, diambil dari apanya? Dari ayat ini, dari ma mausulah. Nah, memiliki makna umum, yaitu melakukan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Faedah yang lain apa? Apa, Zain? Allah senantiasa melakukan sesuatu. Naam, itu terus menerus. Naam, karena fa'al. Naam, tidak ada waktu dari waktu-waktu ini yang Allah Subhanahu wa taala itu kemudian tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena itu naam merupakan kekurangan. Sedangkan Allah zat yang maha sempurna. Ada lainnya, Pak Rifki? Apabila? Benar? Apa saja yang benar jika dikaitkan dengan iradah, maka mungkin untuk dilakukan, boleh. Nah, tidak terlarang. Segala sesuatu yang sah atau benar ketika dikaitkan dengan iradah Allah Subhanahu wa taala, maka nah, boleh bagi Allah Subhanahu wa taala, atau tidak terlarang sesuatu yang mungkin untuk Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Taib. Sekarang kita lanjutkan. Pertemuan yang lalu kita membaca di paragraf yang terakhir berhubungan dengan hawadith la awwala laha. Naam.
mereka-mereka yang menyatakan bahwasanya tasalsul fil madhi itu jais atau mungkin bahkan wajib. Berarti konsekuensinya di sana ada hawadith atau jinsul hawadith lah awalalaha. Kita tidak bisa menetapkan awal untuk jenis hawadith tersebut. Karena keberadaan mereka na'am diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifatnya, sifat penciptaan itu, sifat pencipta itu azali, maka demikian pula jenis hawadith na'am kita tidak bisa menetapkan awalnya. Dan hal ini tidaklah melazimkan bahwasanya na'am alam itu, ya qidamul alam, yaitu alam itu qadim sebagaimana qadimnya Allah. Na'am. Tetap semuanya memiliki awalan untuk masing-masing makhluknya. Ini harus kita bedakan. Sebagaimana kekalnya makhluk itu kekekalan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, berbeda dengan kekekalan Allah yang sifatnya dzatiyah. Naam, demikian pula bah jenis hawadith yang naam awal ini. Kemudian Imam Ibn Abil Is mengatakan walin nasi qaulan fi hadzal alam. Dan manusia terbagi menjadi dua pendapat tentang alam ini. Hal huwa makhluqun min madatin amla? Apakah itu tercipta dari suatu madah ataukah bukan? Fakhtalafu fi awwali hadzal alam mahu, dan mereka juga berselisih tentang awal pertama kali dari apa alam ini apa? Taim. Jadi ada dua permasalahan yang diperselisihkan. Waqad qala ta'ala wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyuhu 'alal ma'. Allah Subhanahu wa taala telah katakan dialah zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Naam, telah kita lewati 6 hari ini, maksudnya apa, Arin? Hah? 6 hari? Sebagaimana di dunia ini? Taib. Di sana ada khilaf, akhwan, tentang 6 hari ini. Dengan apa dibedakan? Kalau hari-hari kita terbedakan hitungannya dengan apa? Dengan terbit dan tenggelamnya matahari, ya tidak? Dengan terbit dan tenggelamnya matahari. Nah, lalu 6 hari ini, saya hitungannya atau bagaimana diketahuinya? Tentunya apa? Bukan dengan terbit dan tenggelamnya matahari. Kenapa? Karena naam matahari belumlah diciptakan saat itu. Nah, matahari demikian bumi. Belum tercipta. Yang jelas itu adalah apa? 6 hari. Adapun tentang dengan apa hari-hari itu dibedakan? Nah, maka tentunya kita dengan apa? Dengan pasti menyatakan bukan dengan matahari sebagaimana matahari yang kita kenal di dunia ini. Dialah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari, 6 masa. Fakana arsyuhu alal ma', dan adalah arsy Allah Subhanahu wa taala itu di atas air. Naam.
Wa rawal al-Bukhari wa ghayruhu an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala ahlul Yaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ji'naka linatafaqqah fid-din wa linas'alaka an awwali hadzal amr. Naam, dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya dari Imran bin Husain. Naam, ahlul Yaman berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami datang kepadamu untuk menuntut ilmu agama ini dan untuk bertanya tentang awal. Naam, perkara ini bagaimana? Tentang awal perkara itu apa? Faqala kana Allah wa lam yakun syai'un qablah. Naam. Wa fi riwayatin wa lam yakun syai'un ma'ah. Wa fi riwayatin ghairah. Taib. Jadi ada tiga riwayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan ahlul Yaman tersebut. Naam. Kana Allah wa lam yakun syai'un qablah. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Dari si makna jelas, ya kan? Jelas, kenapa? Karena Allah al-awwal wa laisa qablahu syai'. Naam. Dan dalam riwayat wa lam yakun syai'un ma'ah. Taib. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada sesuatu pun yang bersama dengan Allah. Nah, lafaz ini ya kawan untuk walam yakun syai'un ma'ah. Naam. Syekh Albani rahimahullah ta'ala, demikian pula Al-Hafidh Ibn Hajar sebelum beliau mengisyaratkan tentang tidak didapatinya riwayat ini. Naam. Yaitu dengan lafaz ma'ah tidak didapati riwayat tersebut dengan sanadnya. Adapun walam yakun syai'un ghairah, maka ini juga ada dalam riwayat Bukhari. Jadi yang ada dalam riwayat Bukhari apa? Ghairah dan qablah. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan adalah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala di atas air. Wa qadaba fi dzikri kulla syai'in wa khalaqas samawati wal arda. Dan Allah menulis dalam az-zikr, yaitu dalam Lauhil Mahfuz, segala sesuatu. Dan Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Wa fi riwayatin atau wa fi lafdin thumma khalaqas samawati wal arda. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan langit-langit dan bumi. Fa qauluhu kataba fi dzikri. Naam. Kataba fi dzikri yakni Al-Lauhul Mahfuz. Allah tulis dalam al-dzikr yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Kama qala ta'ala wa laqad katabna fi dzaburi min ba'di dzikri. Naam. Dan sungguh telah kami tulis fi dzabur. Naam. Min ba'di dzikri, setelah az-zikr. Dan penulisan ini, naam, khamsuna alf sanah qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Naam, 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sama ma yuktabu fi dzikri dzikran kama yusamma ma yuktabu fil kitabi kitaban. Allah Subhanahu wa ta'ala namakan apa-apa yang ditulis dalam adzikr dengan dzikr, sebagaimana dinamakan apa-apa yang ditulis dalam kitab dengan kitab. Naam. Wa nasu fi hadzal haditsi ala qaulain. Dan manusia tentang hadis ini terbagi menjadi dua pendapat.
Minhum man qala innal maqsuda ikhbaruhu bi anna Allah kana mawjudan wahdahu wa lam yazal kadzalika daiman thumma ibtada'a ihdatha jami'il hawadith. Sebagian mereka mengatakan maksud dari hadis ini dari yaitu pengkhabaran bahwasanya Allah ada dan apa dia tunggal. Kan Allah mawjudan wahdah. Allah ada dan sendirian, dia zat yang maha tunggal. Dan terus menerus dalam kondisi itu kemudian baru apa mengawali penciptaan keseluruhan makhluk-makhluknya. Fajinsuha wa a'yanuha masbuqatun bil adam. Maka menurut pendapat yang pertama ini, jenis makhluk itu demikian pula masing-masing makhluknya itu diawali dengan ketidakadaan. Wa inna jinsan zamani hadithun la fi zaman. Dan bahwasanya jenis zaman, jenis waktu itu juga apa hadith, juga apa sesuatu yang diciptakan, ya kan? La fi zaman. Naam. Jadi zaman diciptakan tidak pada zaman. Kenapa? Karena zaman itu sendiri makhluk. Maksudnya apa? Ana zaman makhluk aidan. Maksudnya zaman itu juga makhluk. Jadi Allah ciptakan zaman. Yaitu la fi zaman, tidak pada zaman itu. Kenapa? Karena sebelum dia diciptakan tidak ada zaman. Paham? Wa anna Allah sara fa'ilan ba'da alam yakun yaf'al. Naam, wa anna Allah sara fa'ilan ba'da alam yakun yaf'alu syai'an minal azali ila hin ibtida'il fi'li. Wala kanal fi'lu mumkinan. Pendapat pertama ini juga mengatakan bahwasanya Allah ya lama, dalam artian dalam waktu tertentu tidak menciptakan sesuatu pun. Kemudian menjadi apa? Fa'il, melakukan sesuatu setelah sebelumnya tidak melakukan apapun di zaman azali. Sampai dalam masa memulai melakukan suatu perbuatan. Dan sebelumnya fi'il itu juga apa? Nah, mungkin walakan al-fi'lu mumkinan, dan tidaklah fi'il itu sebelum awal memulai perbuatan itu sesuatu yang mungkin. Jadi sebelum itu tidak dikatakan mungkin. Nah, ini untuk pendapat yang pertama ini, akhwan, berarti apa konsekuensinya? Ta'til. Nah, ta'tilillah an kamali, yaitu peniadaan Allah Subhanahu wa taala dari sifat kesempurnaannya. Kenapa? Karena ada waktu di mana Allah tidak fa'alul lima yurid, tidak melakukan apa yang dia kehendaki. Wal qawlu tsani al murad ikhbaruhu an mabda'i khalqi hadzal 'alamil mashhud alladhi khalaqahu Allah fi sittati ayamin thumma istawa 'alal 'arsy. Pendapat yang kedua yang dimaksud adalah apa? Ikhbaruhu an mabda'i khalqi hadzal 'alam. Pengkhabaran tentang apa? Tentang permulaan enam penciptaan alam ini. Hadzal 'alam al-masyhud alladhi khalaqahu Allah fi sittati ayyam. Tentang awal penciptaan alam ini yang kita saksikan. Nah, yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan selama 6 hari. Kemudian Allah istiwa di atas arsy-Nya. Kama akhbara al-Qur'anu bidzalika fi ghairi mawdhi', sebagaimana Allah telah khabarkan yang demikian itu pada na'am tidak hanya satu tempat, yaitu pada beberapa tempat Allah khabarkan hal tersebut. Berarti yang dimaksud pada hadis ini, kana Allah wa lam yakun syai'un qablah atau wa lam yakun syai'un ghairah, maksudnya adalah apa? Pengkhabaran tentang awal penciptaan alam yang kita kenal ini. Paham? Alam yang kita kenal ini. Yaitu yang diciptakan dalam 6 masa. Bukan yang lainnya. Bukan tentang awal yang mutlak.
Wa bi sahih Muslim an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal qaddara Allah ta'ala maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanah wa kana arsyuhu 'ala al-ma. Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan takdir-takdir semua makhluk sebelum menciptakan langit-langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Dan adalah arsy Allah itu di atas air. Maksudnya air, bukan air yang di bumi ini, tapi air yang di atas langit sana. Fa'akhbara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna takdira hadal alamil makhluk, ya, anna takdira hadal alamil makhluki fi sittati ayyam kana qabla khalqihil arda was samawati bi 50 alf sanah. Rasul mengkhabarkan bahwasanya penetapan takdir alam makhluk ini, yaitu alam yang diciptakan ini dalam 6 hari, yaitu sebelum nah kana qabla khalqihi al arda was samawat, ya. Penetapan takdir alam, ya, ini ya kawan, yang diciptakan dalam 6 hari. Itu penetapan takdirnya sebelum penciptaan langit-langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Dan bahwasanya arsy Allah Subhanahu wa taala ketika itu di atas air. Nah, maksudnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, nah, tentang apa perkara itu, maksudnya apa? Al-amrul musyahad, yaitu langit-langit dan bumi. An awal hadzal amr, ditanyakan tentang awal perkara ini, maksudnya nam al-amru al-musyahad, yaitu perkara yang bisa disaksikan, yaitu langit-langit dan bumi. Nah, itu dibawa hadis ini pada makna ini. Dan pendapat yang kedua ini, ya kawan, pendapat yang dipilih oleh Imam Ibn Abil Iz rahimahullahu ta'ala dengan beberapa tarjihat. Nam dalilu sihati hadzal qauli tsani min wujuh, dan dalil kebenaran pendapat yang kedua ini dari beberapa sisi. Ahadihima anna qawla ahli Yaman ci'na kalin nas'alaka an awwali hadzal amr wa huwa isyaratun ila hadirin masyhudin mawjud. Ini. Jadi perkataan ahli Yaman, kami datang untuk bertanya kepadamu tentang awal perkara ini. Ini isyarat kepada sesuatu yang hadir, sesuatu yang disaksikan dan sesuatu yang ada. Sehingga apa? Naam. Maksudnya ya alam yang ada ini, yang mereka ketahui, yang mereka saksikan. Wal amru huna bima'nal ma'mur. Naam. Li'anna isim masdar qad ya'ti bima'na maf'ul. Jadi amar di sini bermakna ma'mur. Ay alladhi kawwanahu Allahu bi amrih. Maksudnya segala sesuatu yang Allah telah apa? Telah susun, telah adakan dengan perintahnya. Hal-hal yang telah Allah adakan dengan perintahnya. Laqad ajabahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam an bad'i hadzal alamil mawjud. Dan Nabi telah menjawab tentang apa? Permulaan alam yang ada ini. La'an jinsil makhluqat li'annahum lam yas'aluhu anhu. Nah, ini bukan tentang jenis para makhluk, ya, jenis makhluk secara apa, keseluruhannya. Kenapa? Karena ahlul Yaman tidak bertanya tentang itu. Waqad akhbarahum an khalqis samawati wal ardi hala kauni arsyihi alal ma. Dan Rasul mengkhabarkan tentang apa, penciptaan langit-langit dan bumi saat kondisi apa, arsy Allah di atas air. Paham? Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang penciptaan langit dan bumi saat kondisi apa, arsy Allah di atas air. Berarti jelas arsy sebelum itu, ya kan, arsy telah ada sebelum itu. Walam yukhbirhum an khalqil arsy, dan Nabi tidak mengkhabarkan tentang penciptaan arsy. Wa huwa makhluqun qabla khalqis samawati wal ard, dalam keadaan arsy itu adalah makhluk yang tercipta sebelum penciptaan langit-langit dan bumi. Ini menunjukkan
Nah, konsentrasi Nabi SAW adalah mengkhabarkan tentang alam yang disaksikan ini, yaitu langit-langit dan bumi yang ada. Bukan kepada jinsul hawadith, kepada jinsul makhlukat. Wa aidan juga, yang kedua, fa'inahu qal kana Allah wa lam yakun syai'un qablah, wa qad ruwiya ma'ah. Waruya ghairah, tapi riwayat ma'ah kita tidak mendapatinya, wallahu a'lam. Wal majlis kana wahidan, dan majlis satu saja. Fa'ulima annahu qala ahadun al-alfadha wal akharan rawaya bil makna. Maka karena majlisnya satu berarti harusnya kan satu lafaz, ya tidak? Menunjukkan satu orang meriwayatkan dengan lafaz dan yang dua orang meriwayatkan secara makna. Naam. Walafdul qabl thabata anhu fi ghairi hadzal hadits, dan lafaz qabl ini telah sabit pada selain hadis ini. Naam. Fa fi hadits Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fi du'ai Allahumma antal awal falaysa qablaka syai', ya kan? Ya Allah, engkau adalah al-awwal. Tidak ada sebelummu sesuatu pun. Berarti Allah telah ada dan tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah. Berarti ini riwayat yang jelas. Naam. Wal lafdan, naam tayyib. Wal lafdan al-akharan lam yathbut wahidun minhuma. Atau walafdan al-akhiran lam yathbut wahidun minhuma fi mawdi'in akhar. Dan dua lafad yang terakhir, yaitu ma'ah dan ghairah, itu tidak sabit satupun dari keduanya di tempat yang lain. Walihadha kana kathirun min ahli al-hadith innama yarwihi bilafdil qabl. Oleh karena itulah kebanyakan dari ahli al-hadith hanyalah meriwayatkan dengan lafad al-qabl. Kal Humaidi, seperti Humaidi, wal Baghawi, wabnul Athir. Naam. Adapun Humaidi dalam al-jama' bainas sahihain. Sedangkan Baghawi dalam masabih. Adapun Ibnul Athir dalam Jami'ul Usul, mereka menukilkan riwayat hanya dengan memilih apa? Walam yakun syai'un qablah. Wa idza kana kadzalika lam yakun fi hadzal lafdhi ta'arrudun libtida'il hawadith wala li awwali makhluq. Jika demikian berarti hadis ini tidak apa? Tidak menyinggung tentang apa? Permulaan jenis makhluk-makhluk, paham? Tidak pula tentang awal makhluk itu apa. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah apa? Yang dijawab oleh Nabi tentang awal dari apa? Alam yang disaksikan ini. Naam. Dan ini tarjih. Naam, kalau memang butuh tarjih. Naam. Maka riwayat qoblah itulah yang dikuatkan. Kenapa kita tidak menjamak? Nah, di sini tidak mungkin untuk menjamak. Kenapa? Karena jamak itu apabila dua hadis, dua kejadian dari dua sahabat atau lebih. Ini satu sahabat, paham? Dan riwayatnya kok berbeda menunjukkan yang lain keliru. Naam. Makanya lafaz qablah kita dapatkan penguat, sedangkan ghairah tidak kita dapati penguat. Makanya kalau mau, nah, maka ghairah harus dibawa kepada makna qablah. Naam. Cuman ini pun tidak memungkinkan. Sehingga yang jelas yaitu apa? Qablah, ya itulah riwayat yang sahih. Karena dikuatkan oleh riwayat yang lain. Sedangkan ghairah maupun ma'ah ini riwayat yang tidak datang penguat.
Adapun yang mengatakan tentang sebutnya lafadz ma'ah dan ghairah, nah, maka yang dimaksud dengan keduanya bahwasanya hawadits ikhwan diawali dengan ketidakadaan. Naam, iya kan? Tidak ada, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Ini mendukung pendapat yang pertama. Baik. Ini dua sisi tarjih. Naam, adapun berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Yang pertama untuk dibawa pada apa? Jawaban dibawa sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Ahlul Yaman. Yaitu tentang sesuatu yang hadir, masyhud, maujud. Yang kedua, dibawa pada riwayat qoblah saja. Karena itu yang datang penguat. Tayyib barakallahu fikum, naktai bihadha. Subhanallah.